Dalam sejarah umat manusia, hanya ada satu virus yang berhasil kita musnahkan dengan vaksin. Namanya virus cacar. Itu udah nggak ada sekarang. Ya. Tahun 1980, WHO mendeklarasikan bahwa dunia sudah bebas dari virus cacar. Ya. Tetapi, kita harus ingat, untuk memusnahkan virus cacar ini, kita memerlukan waktu 184 tahun. Sejak tahun 1796, ketika Edward Jenner menemukan vaksin untuk cacar, sampai tahun 1980, ketika WHO mendeklarasikan kita bebas dari cacar. 184 tahun untuk memusnahkan satu virus. Dan itu adalah satu-satunya virus yang bisa kita musnahkan. Virus lain masih ada. Virus lain masih ada. Ya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apakah vaksin yang kita miliki sekarang untuk COVID bisa memusnahkan virus yang COVID yang ada atau mengakhiri pandemi ini? Jawabannya tidak.